sore hari ini kita kebetulan dapat spotnya di terowongan Kendal, dan ini seru banget karena ini emang kayak perlintasan gitu, teman-teman yang commute gitu ya, naik kereta, KRL dan juga MRT. Jadi spesial banget karena 3 tahun kebelakang kita nggak merasakan suasana Natal yang seperti ini gitu, yang bisa di udara terbuka gitu ya, karena in terms of pandemi gitu. Tapi hari ini dengan dukungan dan inisiasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, ini semua bisa terlaksana. Senang banget, dan caroling ini juga ada di beberapa titik lain. Ada di mana aja tuh Kak, kalau boleh tahu? Ada di Bundaran HI dan juga di Kompleks Kota Tua, kawasan Kota Tua. Ini berarti untuk hari pertama ya? Sampai ini kapan Kak? Hari kedua ya? Iya. Besok masih ada. Tema dari Christmas Carol-nya ini apa nih Kak di sini Kak? Secara spesifik sih kita nggak ada ya, tapi yang saya rasakan banget adalah inklusivitas warga Jakarta gitu. Jadi pemerintah DKI Jakarta kayaknya emang bener-bener pengen kita berbaur, bersatu gitu ya. Maksudnya menguatkan lagi persatuan kita gitu, walaupun kita berbeda-beda gitu, tapi kita bisa kumpul sama-sama untuk cheer up momen akhir tahun ini. Iya. Untuk persiapannya berapa lama Kak? Kalau untuk Christmas Carol sih dari Dinas Pariwisatanya pasti cukup matang gitu ya. Kitanya juga persiapan kurang lebih ya beberapa minggu terakhir lah gitu. Oke Kak, ini untuk penyanyi-penyanyinya sendiri ada berapa Kak? Sore ini kita ada 10 orang penyanyi termasuk saya dari Shankar. Tapi menyanyikan berapa lagu nih Kak? 15, kita 15 Kak. Harapan Kakak di Natal tahun ini seperti apa Kak? Harapan saya di Natal tahun ini adalah yang pasti kita semua bisa segera benar-benar lepas dari pandemi, sehat-sehat semua gitu ya, fisik dan juga mental, dan siap untuk masuk ke tahun baru, dan tahun baru kita lebih baik, lebih sejahtera, lebih sukses, lebih sempurna.